Bu Dewi. Ini tahu nggak ini? Tahu dong. Apa ini? Tilapia petersiangi. Iya, ini cakep banget. Baru loh Kang Basir lihat pohonnya. Ini apa ada bunganya begini? Jangan dipegang. Oh maaf Pak. Pegang bayar. Ini berapa Pak ini? Ah ini harganya? Iya. Ini harganya di kisaran 1,5 juta. Wah. 1,5 juta? Iya. Yeah. Emang nggak salah, mahal banget. Ih, benar. Saya beli 150.000. Sama, yang segede gini tapi Kang Ajat ini mah kualitas diutamakan. Kualitas yang diutamakan dan ini tuh sudah berbunga. Ini enggak ditancepin kan Bang? Ini enggak asli. Anda boleh dicek. Coba itu dicek. Lihat ini cek dan recheck. Coba dicek, dicek. Dicek. Itu lihatin tuh ini. Tes, tes. Tes, tes, tes. Oh iya. Iya. Netes. Kalau ini tes Abang iya, ini tuh lagi-lagi di gari anaknya Kang Basir dong tentunya. Abang tahu sih. Tahu dong, aku kan suka nonton. Kalau tahu kan kalau usah galak-galak, emang gak boleh kurang nih. Gak boleh kurang. Gak bisa. Ini jarang banget kan? Iya, emang ini jarang-jarang yang sampai keluar bunga seperti ini ya. Karena di sini itu menunjukkan kualitas. Oh, cakep banget. Kalau dikirim kan ini kepanjangannya Bang. Iya. Ada yang masih spek gitu. Oh, ada. Ini di depan Anda coba dilihat. Look at this. Ternyata speknya emping. Ini jadi enggak nih speknya Kang Ajat? Iya, insyaallah jadi dong. Insyaallah jadi. Tapi sih lebih apa ya? Lebih abdul lagi kalau sudah mentol-mentol ya. Oh, ini ada kemungkinan. Ini masih mentol ini ya. Ini mentil apa mentul deh itu. Oh, tadinya tuh segini. Iya. Sekarang jadi segini. Ya, itu tingginya itu lihat berapa meter dong? Iya, 1 meter lebih kayaknya. 1,5 lah. Banyak. Tinggi banget nih. Kuntumannya banyak banget ya. Banyak banget ya. Iya, belum selesai, masih di ujung sana noh. Oh, ini bisa tembus ke sana ya? Iya. Luar biasa. Berapa meter ya ini ya sekitar 1,5 lah. Enggak, kalau sama ini 2 meter ya sekitar ya. Iya, kalau sama kursi ya. Ini kira-kira ya Bang, ini sampai bisa berbunga begini nih membutuhkan waktu berapa lama? Berapa ya? Saya juga tidak. Mungkin 5 sampai 10 tahun kali kan. Mungkin lah ya. Tapi juga tergantung mungkin perawatan dan juga kebutuhan iklim dia, iklim ya. Iklim yang berpengaruh juga di lingkungannya gitu ya. Kalau di daerah tempat Bu Dewi kan panas, cocok kan namanya juga anggrek gurun, berarti cocoknya di gurun, panas ya. Lagian ini kan juga bukan tanah ini ya, pasir ini, ya. Ini itu pasir Malang. Pasir Malang, ya, pasir Malang mix dengan tanah sepertinya ya. Dan juga mungkin di 1,5 mah berani, Kang Basir berani. Iya, cuma minta dianterin tapi ke Papua. Gak bisa atau dianterin ke Papua mah. Emang kita udah pindah ke Papua? Iya. Ke Papua mah bisa tuh. Jauhan kalau yang segede gini. Oh, jadi harus diambil berarti. Ya udah berarti yang kecil aja Bu Dewi ini aja. Ada yang kecil, ada. Yang lebih kecil dari ini ada. Tenang. Mau yang ekonomis ini aja nih yang spek nih. Yang ekonomis ya. Ekonomis ada. Ada yang kalau Bu Dewi kan kalau ini 1,5 doang. Kita cari yang 1,5 10. Oh iya. Kemungkinan ada. Nanti dicarikan. Abang mah enggak jelas. Iya, nanti kan dicariin dulu loh. Jangan lupa ya teman-teman tetap stay di Galeri Amerika Selatan. Tiap jam 10 jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Abangnya enggak jelas. Aku gaje. Aku tuh gaje banget gitu. Lihat bentuk aku nyata terpampang loh. Ini mah alasan Bu Dewi enggak punya duit. Oh iya. Biar dapat banyak, Bang. Jadi dia malam. Bye. Udah.